Hi guys, welcome back to my channel. Kita di sini mau foto-foto guys. Aku foto kamu ya. Dari sini guys. Ohayou gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa. Sudaru desu. Panas banget ini ya, kemarin yang request suruh jalan-jalan di sekeliling rumah. Lanjut bray, tadi gara-gara kameranya error. Lanjut di sini, kita udah ada di sawah-sawah Jepang bro. Ini depanku ini sawah semua, ini sawah semua ya. Seng biasanya ngeliat gini gue apa lihat ono ngarep salah depan bro. Ini kita menelusuri desa-desa di Jepang. Rasa bingit. Kita ini mau nongkrong di pinggir sungai bro. Ada jangkrik bro. Ngerik. Sambil foto-foto kita nanti, oke? Begitulah suasananya di Nippon. Tuh bareng bos-bos bertiga bro kita. Oke. Kita belok. Ya di Jepang itu walaupun di tengah sawah bro, di aspal, lihatin tengah sawah ini ya, itu sawah, sawah di aspal, ya ampun ngeri kan, karena uangnya Jepang itu masih sisa-sisa banyak bro, di aspal jadi. Kau lihat kanan ceng biasanya, manut. Kita ini ngelewati bank, mau gesek uang silahkan. Bro, ini sawah-sawahnya di Jepang lagi musim padi. Ya yang nggak tahu kalau di Jepang itu padinya setahun cuma sekali, bro. Oke. Aku isetresno kowe. Ini ada kakek-kakek. Hah? Apa? Hah? Iya nganggur kok. Iya. Biarkan serang mama loh, semangka besar-besar di biarin gitu aja bro. Iki lo buat nongkrong juga api ya, tapi nengkono adem, ada airnya, enak kan. Kemarin anak-anak Jepang itu pulang sekolah pada masuk sungai dia, serius. Iya di sana belakang itu. Oke bro, kita ntar kalau ada itu kita coba masuk ntar, oke. Kalau sepi ya, kalau rame ya nggak masuk. Kalau ada pak polisi, kalau ada polisi di marahin tangkap kita. Oke, inilah desanya Jepang. Jadi di desa itu di Jepang itu nggak semuanya kota bray, ada desanya. Oke, kita ini pemukimannya, lagi pemukiman di Jepang. Kita lihat turun di itu sebelahnya, depannya Yucho itu kita ke bawah, atau lurus sini aja Jal, depanmu lurus aja sini aja, bisa aman. Yuk, ini bro, ini rumahnya di Jepang, nggak tahu ya kayak gini. Ini rumah lama di Jepang ya kayak gini, rumah nggak dipakai ini ya, rumah kuno. Awas Jal, mobil ini rumah lama tapi mahal kayak gini. Kanan cok, kayak gini, ini rumah-rumahnya Nippon, rumah Jepang. Bentar lagi kita nyampe. Oke, dia ada mobil Foxy. Ini rumahnya Jepang. Ini ya rumah kayak gini aja. Dia itu punya mobilnya Mini Cooper tuh, tapi lagi dipakai, biasanya diparkir di sini. Itu Mini Cooper. Ya kita. Hah? Duit ini kan? Duit ini sebelah kan? Oh, ini sawah-sawah di Jepang bro. Ini lahan kosong ini loh, ceng. Enak. Gue main skateboard. Gue dolanan sepatu roda. Hah? Gitu.
lagi. Iya sih. Salah-salah Jepang. Ini mau foto-foto, mau masuk sungai, Bro. Mau masuk sungai di situ, sungainya di depan itu. Kita masuk ntar. Oke. Tapi ning sebelah sana malah adem, Ceng. Kayak jembatan kono kayak. Tapi iya. Ngesore sakura kan jalan toh. Coba parkir. Ngiri-ngiri. Ngiri-ngiri. Nah, saya kan enek anune toh. Ya masuk. Ini sungainya itu. Mana anjing? Enggak, itu manuk gagak. Nah, kita review. Itu hati kita nyebur ke sana, Bro. Ini pohon sakura, kalau kalian nggak tahu ya. Jadi sakura itu pohonnya kayak gini. Kalau udah gugur itu turun kayak gini, Bro. Kita parkir sini aja dulu. Parkir dulu, Bro. Nongkrong nih, Sar. Enak itu nongkrong di bawah. Iya, makan dari itu. Sambil ngerokok, sambil bawa itu ya. Jatuh enggak ini beda ya? Enggak lah. Jatuh kita angkat. Yo, dompet aman. Bawa lah. Aman sebenarnya. Oke, kita turunnya. Ada tangga tapi tangganya dari sono loh. Iya. Kalau kita gitu kita muter ya. Kita lihat aja sini ada tangganya enggak. Gak ada ya? Ada. Mana ada? Bisa lah. Bisa. Oh, nongkrong di situ enak sekali, Bray. Adem sekali dilihatnya itu. Ya baik. Tangganya dari sono. Tapi parkir kono panas, Ceng. Enggak apa-apa. Ini bisa kok. Ya. Kita kocah di bawah situ kan enak. Yuk kita turun, Bray. Ya, Bay, ada rinya loh. Woi, akhirnya kita nyampe, Bro. Kita ada di air. Solikin apa Sutris dikasih foto ini, Jal. Ya, kita main air, Bray. Ini bendungan di Jepang, Bro. Enggak ada ikannya. Mantap ya airnya. Jernih sekali nih, Bro. Wuhu. Ya, enaknya di desa kayak gini, Bray. Kita bisa menikmati alam. Kenapa? Ikan. Mana? Emang ada ikan? Di sebelah ada ikan katanya, Bro. Ini bekas apa, udang kah? Ya begini, Bro. Masih sejuk ya. Airnya itu jernih, Bro. Lihatin jernih kan? Ini. Lihatin. Yeay. Kita main air, Bro. Bagus di situ. Hah? Ya balon itu. Ada Pak Polisi lewat. Kamu ngapain di sini? Pulang. Bro, ada kerang. Kerang. Ada tainya lagi, anjir. Enak ya, Ceng, ya hewan ya. Oi, guys. Kita mau foto-foto di sini, Bray. Dia wong Jepang malah rono, gegur. Dah cilik-cilik kowe. Aku mau coba nyebur ke dalam, Bray. Ada katak-kataknya kecil. Tuh katak. Tempat. Kita mau nyebur ke sana, oke? Weh, gayeng. Lunyu lo, Ceng, malah. Lunyu ra. Wah, HP-ku gandul lah. Aku mau nyimpan HP dulu. Takut kotor ntar di sana. Wih, buat foto ini. Spot foto meriah. Yuhu. Guys, kita menikmati. Ini bendungannya ada kayak gini, Bro.
kita lompat-lompat di sini. Yuhu! Yuhu! Bagus kan? Ini sungainya lebar, bro. Sayang nggak ada ikannya. Kurang tengah, ceng, naik foto. Wih, bagus, bro. Ya ini yang kemarin minta di review rumah di sekitar. Oke, aku pakai masker kegedean. Maskernya gede banget ya. Aku lepas. Ya tadi cuma jaga-jaga doang. Sebenarnya di sini nggak ada razia masker, bro. Walaupun corona, juga nggak ada PPKM. Di sini nggak dibikin ribet. Dibikin enak, dibikin asik, dibikin enjoy. Oke. Airnya itu kenceng banget loh. Turunnya itu serius. Mungkin audionya ini ntar agak gemuruh, ada gemuruh-gemuruh air. Samena mena waka waka. Doko ni itano. Uteki sano. Koi soran no sita butaku no. Ya kalian nonton di skip nggak apa-apa, ini ya cuma buat dokumentasi saya aja ini, oke? Ya sebagian ini juga buat apa ya, agar teman-teman tahu kalau di Jepang itu desanya kayak gini. Rasa hati ini tanpanya memikirkan dia. Lalu tentang dia. Temanku foto-foto, Bray. Nih. Ini asli. Orang Demak punya ini. Aku kok foto. Aku mau difoto, Bray. Gede kan, Ra? Udah difoto. Hah? Nabi. Oh. Iya, bagus, tapi aku kelihatan tua. Emang udah tua sih. Udah keriput aku itu. Gak ada ikannya ya di sini ya. Ini kadang kalau banjir itu ya sampai atas itu, bro. Ini penuh sampai itu, bendungannya itu penuh ya. Jal. Sutris, suruh sini, kirimin foto. Kamu foto-foto di sini, Bray. Topinya aku lepas. Terus, oke, aku mau foto-foto dulu buat teman-teman, ya lihatin aja. Kalau mau lihatin aja. Tak taruh sini kameranya. Kalau jatuh ya rezekiku. Tunggulah. Aku skip dulu ya. Aku skip dulu mau foto-foto. Hai, arigato. Hi guys, welcome back to my channel. Hey. Kita di sini mau foto-foto, guys. Aku foto kamu ya. Dari sini, guys. Oh ya, sudah gua foto, guys. Kamu GoPro sudah aku foto, guys. Kelihatan semua kan jauh dari sana. Nah. Di sini kita review yang dedek-dedek gemes, guys. Miso ya, Ro. Hai guys. Tidur, guys. Ya begini, Bray. Di desa, Bray. Kita sambil moto, temen. Wah, kalian banget. Lugo-lugo ini. Enak banget, Bray. Hah? Ya tak foto. Foto. Dan ini yang foto aja kan. Kamu nih, ini kayaknya itu baru kan lo. Ini nomor film ini kan. Masuk orang aja. Ternyata ada orang, Bray. Ternyata ada mobil lewat, Bray, tadi, Bray.
kalian guys. Ini airnya naik guys. Naik guys. Hai guys. Menghilangkan rasa panas, Bray. Dingin banget. Apa? Iya. Tapi ya, Bray. Wuhui. Berapa tadi ngono? Guys, ini ya lama enggak apa-apa, guys, karena di sini mau main-main, guys. Oke, okay, guys. Apa itu? Wah, di sini ada pantat, guys. Yang awannya di Jepang itu ngeri ya, ngeri ya, lihatin awannya. Ngeri, guys. Nyapot yang gak joli ya. Hasil-hasil pelotronya, guys. Gak kelihatan, guys. Itu ya dari sana. Kirim ke grup. Bang, kita nemu tempat barbeque, Bang. Eh, keren, Bang. Kita barbeque di sini, guys. Kita nemu barbeque. Buat makan-makan bersama, guys. Sorai no kado. Guys, ini sebenarnya di sini udah jam 5:30. 5:30 ini ya gara-gara ini musim panas. Makanya awet terang. Ini jam 8 ini baru tenggelam mataharinya. Jal, fotoin gua, Jal. Ngevlog, Jal. Dari situ aja. Ah. Sini. Guys, gua difoto, guys.
Lama guys. Itu loadingnya lama Jal. Jadi habis dipoto masih nunggu loading dia. Iya. Masih loading? Ada nggak betulnya? Bagus. Tapi tidur dia. Ini nih. Iya. Patrolan. Hey guys, gua mau motoin temen dulu guys. Oke, tak matiin dulu ya. Ini udah lama guys. Nanti aja. Aku mau foto-foto dulu guys. Woi guys. Oke. Foto-foto dulu guys. Yuk. Guys, ini foto guys. Lihat pantat guys, komen guys. Hai guys, kenalan dulu guys. Saya YouTuber baru guys. Dari Demak guys. Subscribe channel saya guys. Gak tahu apa namanya guys. Gak tahu, diri itu terlalu jauh. Ayo, miring. Mati dar. Orang mati ya. Guys, ini bos Demak. Kudus di Demak. Guys, ini wah lama banget ini durasinya udah hampir 15 menit, guys. Foto lagi aja lu. Ini guys, hasil foto-fotonya itu di kelihatan dulu. Wah, apa orang tidur. Gak aja nggak tempatnya. Awalnya mana orang ngantuk ceng, mau nengok lagi ngantuk eluran. Yo, kita moto guys.
kita lihat foto itu gimana ya. Kita lihat foto ini guys, kurang jauh bray. Se dah lagi-lagi kelihatan yang kiri orang atas, yang kiri. Oke. Se tapi agak gelap Jal. Lagi-lagi. Se dah terlalu deket tapi ya. Di sini adem banget, Bray. Tadi tuh di rumah itu ngantuk kali rasanya, tapi di sini adem banget. Jal, kamu ngambil foto satu atau dua itu, ntar dikirim ke Mabes di grup. Bang, aku di Dam ini, Bang. Enak, Bang, di sini, Bang. Gitu, Bang. Terus pas ngupload dikasih lokasi yang Fukusaki apa yang di gitu, ya kan? Tag lokasinya di Fukusaki atau di mana itu, ya kan? Hey guys, hasil berburu hari ini guys. Ya gini guys, di Jepang itu guys, gak semuanya kota enakan di desa. Di atas itu jalur sepeda guys, jadi jalur buat sepeda balap itu di situ. Aspal semua bagus di atas itu, serius. Kalau pabrikku di sana guys, jauh sana guys. Kalau rumahku di sana guys, di sana guys. Ku berharap semua kan baik-baik saja. Love story that we build together happy. Kamu nge-vlog, Jal? Gak bisa lah itu 50 kok. Gak bisa buat selfie cok 50 itu. Lensa 50. Kalau punya Aceng bisa. Nge-vlog tuh, Jai. Ada nge-vlog. Bisa nge-vlog ini. Aku main golen saya ini loh nge-vlog ini. Iya. Mau malak ini loh. Kehadiran. Aku kayak gitu nih. Ya mau no. Bisa nge-vlog ini. Iya. Bisa mau no. Jelek tau. Iya. Yihiii. Bisa nge-vlog guys. Aku pertama nge-vlog dong ini. Pantes lah. Pantes. Yo jajal ngevlog kok. Kok nggih kenang-kenangan lho. Yo kene. Ini fotografer abal-abal ini guys. Pertama itu berkontol guys dari jalan. Hai guys, wah hilang enggak kelihatan. Lawan cahaya. Iya guys. Sarse rono ceng. Aduh teh. Yuhu. Langit Jepang, Bro. Itu langitnya Jepang, guys. Kita bikin sinematik. Yuhu. Sinematik. Yey. Wus. Wus. Pusing-pusing kalian. Wus. Nah. Hey guys. Kita sambil jalan-jalan, guys. Kita lompat-lompat tali, guys. Kita nyobain air-air di sini, guys. Inilah airnya. Ini dari beton ini guys, dari beton ini. Beton. Kalau ke sana itu ngelawan cahaya, jadinya nggak begitu bagus. Andai ku malaikat, ku cabut nyawamu. Dan rasakan perih. Hey guys, mungkin vlog di sininya begitu aja guys, karena ini durasinya udah panjang, ya mungkin cukup sekian. Ini kan hanya sekedar memberitahu kalian kalau di desa itu seperti ini guys. Oke. Okay. Ntar kalau aku udah selesai, aku tutup ini, aku skip dulu mau nongkrong nyantai, oke? Okay? Jani. Oke, okay, Bray. Tadi jalan-jalannya udah selesai, ini mau pulang. Eh? Apa? Enggak. Iki kayak nyetak iki.
Ini aku lewat di kawasan pabrik guys, pabrik Jepang. Kawasannya kayak gini, belakangku ada mobil, wah bahaya guys. Jadi hitam nih aku gara-gara berjemur. Ya di sini kalau di Jepang itu ngitemin badan itu sehari, pengen putihnya itu wah berbulan-bulan. Waduh hampir berjatuh bro aku bro, berkleset. Ya baik deh. And heavy rotation. Ini ya suasananya. Sore hari. Tuh sunset. Yuhi wo mite iruka. Jal kamu di tengah-tengah Jal. Wah mendungnya ngeri ngeri. And heavy. Ini kawasan pabrik terbaik. Ini, terbaik apaan enggak lah. Ini pabriknya cuma dikit di sini. Di tempatku lebih banyak. Di sana juga banyak dekat lapangan futsal itu. Futsal? Iya itu perempatan itu kawasan pabrik sana. Bagus ya mendungnya di Jepang guys. Memang gak ada duanya ini. Berarti masih jat. Mulai. Jalannya loh. Masa kurang ngerti? Kurang ngerti. Gak ada lihat kayaknya loh gue. Iki lo pabrikmu gue. Pabrikmu orang ngerti apa? Kuwi pabrikmu. Gelar apa pabrik rumah pabrik sapa? Karena sini kuwi. Ya wis padha ae. Terus. Itu rumah siapa itu? Mulane ada. Hah? Rene. Ora ngerti aku, Cang. Bulane belum tuwe lho. Mana rene? Iya, mata itu di sana udah ada bulan. Ada bulannya, Bray. Padahal mataharinya belum tenggelam. Bagus ya ini rumahnya ya. Ngeri ngeri. Gak apa-apa, bilang aja rumah. Kalau ini rumah, rumah bukan ya ini? Rumah. Rumah lama ini. Itu mataharinya aja masih di situ, sana udah ada bulan. Wah, habis jemur-jemuran di sana. Wah, wah, anjingnya teriak-teriak, anjing-anjing ini. Wah, bredek. Di situ ada bulan, Bre. Kelihatan nggak itu? Ada kelihatan kecil ya? Bulannya udah itu. Nah, mataharinya masih. Itu mataharinya. Ngeri ya, ngeri ya. Cik, kalau di pantai bagus sekali nih matahari gitu. Iya bagus, bagus, bagus. Terus ke Suma lah. Ini ke Suma. Hey guys, ini udah mau nyampe rumah, guys. Di. Mandi. Oh iya. Depan rumah. Hey guys. Aku udah mau nyampe rumah, mungkin vlog hari ini cukup sekian, oke? Durasinya udah lama banget, ini udah capek mau mandi, istirahat besok jalan-jalan lagi, oke? Besok mainnya jauh, soalnya ini liburnya ada 4 hari bro, oke? Makanya udah nonton, kalau suka bisa subscribe, kalau nggak suka nggak subscribe nggak apa-apa guys, karena suka itu datangnya dari hati bukan paksaan, oke? Arigatou gozaimasu, bye bye, bye bye nah.